habis isi bensin ini. Jalan. Ada Prince Patis. Ada Prince Patis. Wah, keren. Odong-odong. Ada odong-odong nih. Mas, ini motor apaan, Mas? Ini motor apa bang ini bang? Motor-motoran nih. Motor-motoran anak-anak. Ini motor sirkus. Oke nih bang ini. Rombongan sirkus ini. Iya, rombongan sirkus dari mana bang? Dari tadi. Nggak ya. Kamu nanya gitu? Kamu bertanya-tanya. Oke. Nanti saya ngasih tahu ya. Oke bang, ini boleh lihat-lihat bang ya. Ini ada apa aja bang nih di Vespanya bang nih? Ini tas pakaian. Iya, ini ada tas pakaian nih. Ini tas kunci-kunci. Iya, kunci-kunci. Ini mesinnya bang ya? Iya, itu mesin. Ini mesinnya cuma satu bang ya? Cuma satu, karena kecil motornya. Terus ini buat bensinnya nih. Ini bensinnya pakai apa bang ini? Pakai solar. Wah, pakai solar. Ini lho, ada bensin. Terus ini cadangan. Ini ada rangka Vespa juga bang nih? Iya, itu bekas kemarin berangkat ke Sape pakai bodi ini. Oh, terus ini pakai bodinya siapa yang anunya Extreme nih? Kemarin bikin di jalan ya. Gitu. Oke. Ada kita juga style ini, ada sepatu ini. Apa bang? Sepatu ini. Oke, ada sepatunya juga lur. Sepatu buat terus nih. Rumah. Ada setirnya juga. Kalau nyetir gimana bang sih? Kayak ditunjukin bang. Gitu. Nah. Cuman kalau kecil, ribet. Oh, kecil ribet ya? Iya. Injek gas. Mana gasnya, bang? Injek gas sama gigi. Oh, ribet. Ini kayak gini loh. Sempit. Gigi gasnya mah yang gasnya mana, bang? Yang ini gas. Ditarik atau di diinjek? Oh, diinjek. Iya. Kalau yang dua ini apa? Ini gigi 1, ini 2, 3, 4. Oh, terus kalau remnya mana, bang? Remnya ini. Oh, ini. Yang ini rem. Oh, itu rem, lur. Iya, ini kopling. Oke, ini mending ini ada remnya ini, lur. Biasanya kalau teman-teman jalan enggak ada remnya itu, pakai. Tapi tetap aja ini enggak ngerem. Oh, enggak rem. Terus di sini ada apa lagi, Bang ini? Ini ada sapu nih. Ya, kalau sapu buat bersih-bersih. Buat bersih-bersih. Biasanya kalau habis pom. Habis istirahat pom gitu, ya. Kalau mau berangkat lagi dibersihin gitu, Bang ya. Harus ya. Enggak boleh nyampah di kota orang. Enggak boleh nyampah di kota orang. Kota orang. Terus ini ada juga tali nih. Ini buat apa bang tali kayak gini nih? Derek. Oh buat derek. Ya, kemarin. Buat gantung diri. Ya. Nah. Derek rombongan yang di belakang. Pada mati mesinnya. Oh misalnya kalau ada temen yang mogok atau motor abangnya yang mogok buat derek ya, gitu. Buat derek. Oh ya. Oke ini ada sampah-sampah juga. Terus ini bannya nih. Ada dua ban nih. Oke, kalau di belakang ini ada tulisan apa bang ini? Bandung tanpa perbedaan. Maksudnya apa bang? Bandung. Dari kota Bandung nggak pernah membeda-bedakan. Ah oh, gitu. Sama manusia masih sama. Iya. Kita sama. Iya. Terus ini apa bang ini? Rehan. Oh Rehan. Gitu. Oh nih, abang Rehan ini. Ini sebenarnya pengen nyobain bang, tapi. Kalau nyobain bingung baliknya lagi nih, soalnya jalannya satu arah lur. Pengen cobain. Masuk sini. Oh, ke sini gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa ya, abang nanti naik gitu, nanti balik lagi ke sini. Pengen tahu aja bang ya. Boleh. Tapi nanti dulu bang, kita ngobrol-ngobrol lagi dulu bang. Boleh. Tadi siapa abangnya namanya? Habil. Habil. Iya. Bang Habil, nih tanya sebentar bang ini. Ini selama perjalanan kayak gini nih pengalaman apa aja bang yang abang dapat gitu? Ya saudara nambah saudara di jalan, pengalaman senang sama pedinya. Tuh. Terus di jalan kayak gini ada aja bang ya orang-orang baik gitu, kayak misalnya bantu abangnya gitu. Ada aja orang-orang baik, ada aja yang bantuin di jalan. Gak pernah bang sekali satu hari atau beberapa hari kelapar itu. Oh nggak pernah. Nggak pernah bang ya. Nggak pernah. Pasti ada aja. Ada aja. Oh. Yang penting apa bang? Biar orang-orang itu juga baik kepada abangnya gitu. Ya yang penting mah gimana kita di jalannya ke orang lain. Kalau kita baik pasti orang pasti lain juga baik gitu bang. Pasti ada balasannya baik. Ya orang jahat pasti ada balasannya jahat. Nggak sama kita ya sama orang lain. Oh gitu ya bang ya. Oke.
Terus sama abangnya nih, yang satunya nih ngobrol juga nih. Ini tadi siapa namanya? Rehan. Rehan, dari mana? Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Bang Rehan, ini selama di jalan kayak gini dapat pengalaman apa aja bang ini? Banyak. Contohnya satu aja, apa? Pengalaman ya? Nah. Pengalaman apanya nih? Pengalaman misalnya, apa ya? Tambah saudara. Tambah saudara. Terus? Ya... itu aja. Oke, grogi yang satunya. Terus yang ini nih, yang satunya nih tadi abang siapa? Kevin. Kevin dari ATB tadi ya. Kevin. Bang Kevin. Selama di jalan kayak gini pengalaman apa aja, Bang, yang abang dapetin gitu? Banyak sih. Dari apa yang enggak kita tahu, jadi tahu. Bisa memperluas pemikiran lah. Terus abangnya sini, Bang, duduk sini, Bang. Biar tahu juga nih teman-teman nih. Bang, ini kan penilaian orang kan bermacam-macam bang ya. Terus saya juga dengar kan banyak yang nilai abang-abang ini sebelah mata gitu. Pasti. Itu pendapat abang gimana? Ya kita mah abaikan aja, bodo amat mau mereka bilang apa. Yang penting kita nggak nyusahin mereka. Terus kayak abang-abangnya kan di jalan kayak gini bang ya. Itu kan selamanya kayak gini apa akan suatu saat berhenti gitu bang? Ada masanya, ada waktunya. Ada waktunya, ada masanya bang. Nanti ya. Pulang dari sini juga mau gawe lagi kita. Gitu. Mau kerja lagi ya, gitu kerja bang. Kerja lagi. Oke, terus nih terakhir buat abangnya. Tadi abangnya ketumnya di mana tadi? Di Ngawi. Di Ngawi Caruban. Bang ya, Caruban. Ini nanti mau ke main ke. Iya. Bandung ke Jakarta gitu. Ke Jakarta habis itu Tangerang. Oke. Oke, makasih Bang ya. Bang nanti boleh enggak Bang? Apa gitu? Abangnya ngendarain gitu, saya ngikutin dari belakang gitu. Sebenarnya pengen naik sih, tapi kelihatannya tapi bisa sih duduk. Kecil banget gitu. Iya, emang kecil. Sempit nanti susah malah. Kayak miniatur. Terus Bang ini ada sedikit rezeki Bang, tapi enggak banyak Bang ya. Alhamdulillah. Ini buat beli bensin aja, tapi nggak bisa ngasih banyak bang ya, mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa tambah seduluran bang ya, ini bang ya, dikit bang ya. Ya masih banyak ya bang. Oke, makasih bang ya, mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi nanti bang. Amin. Oke, makasih bang. Iya bang.